Salam sejahtera Malaysia. Satu demi satu kejutan, kejutan demi kejutan. Satu demi satu kejutan demi kejutan menjelang penamaan calon untuk PRU15. Terkini bersatu pula menerima kejutan besar, tuan-tuan dan puan-puan. Bersatu pula menerima kejutan besar. Peja Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu, mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan. Peja tiba-tiba membuat keputusan yang pasti membuat Muhyiddin Yassin terkejut dan mungkin hampir pitam tak percaya. Tapi betul jugalah, saya fikir keputusan dia itu betul juga. Daripada nanti sudah menang, lepas itu undi tak percaya lagi. Daripada malu, lebih baik awal-awal buat keputusan itu. Peja umumkan bahawa dia tidak bercadang nak jadi Menteri Besar Perak sekali lagi. Betulkah? Tapi saya rasa memang betul lah tindakan dia itu. Apa pendapat kamu pula? Betulkah tindakan Peja itu untuk tidak lagi mau menjadi Menteri Besar Perak? Sebab kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Saya ingat dulu, ketika dia jadi Menteri Besar Perak, dia telah digulingkan dengan satu langkah, ada undi tidak percaya yang berlaku, sehingga terbukti dia tidak ada lagi majoriti. Jadi kerana itu dia terpaksa untuk meletakkan jawatan. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa Peja tidak mahu lagi bertanding untuk MB, Menteri Besar Negeri Perak. Jadi kamu rasa itu tindakan yang betul atau tidak? Ataupun ini satu lagi lakonan? Adakah ini satu lagi drama politik Malaysia? Kata tak mau. Last-last mau juga. Jadi adakah ini hanya sebenarnya satu lakonan semata-mata? Ataupun ini betul-betul terjadi? Ataupun ini akan betul-betul terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Ambil tiket dulu. Jangan lupa ambil tiket. Okey. Adakah ini akan betul-betul terjadi? Atau ini hanya lakonan semata-mata sekali lagi daripada ahli politik Malaysia? Bagi saya sendiri, saya setuju. Saya setuju kalau Peja tidak lagi bertanding untuk Menteri Besar. Kenapa? Sebab cukuplah sekali orang tak ada percaya. Lepas tu, lebih baik janganlah. Nanti kena ada undi percaya, tidak percaya lagi, lagi malu. Jadi siapa yang bakal jadi Menteri Besar Perak nanti pula? Okey? Apa pendapat kamu? Kamu boleh tinggalkan komen kamu di ruangan komen. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ataupun sebenarnya Peja umum itu sebab Bersatu memang tak yakin menang di Perak. Adakah itu diumumkan oleh Peja kerana tidak ada betul-betul keyakinan sudah ada kemenangan daripada Bersatu di Perak? Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sudah sampai destinasi, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini untuk Najib Razak. Satu sosok pribadi yang pernah menggegar Malaysia sebagai orang yang suka bersedekah, orang yang tak pernah lokek, orang yang selalu mengumumkan bantuan itu, bantuan ini, macam-macamlah dia umum. Rakyat Malaysia seronok betul waktu itu. Tapi akhirnya semua kebaikan itu tiba-tiba saja ditutup dengan satu saja problem, yaitu dia makan rasuah. Dia salah guna kuasa dan dia makan rasuah.
Akhirnya segala-galanya tertutup dan tidak ada harapan dia masuk penjara. Oke, selepas itu menjadi persoalan seterusnya ialah, adakah dia akan bertanding lagi sebagai ahli parlimen di Pekan? Dup-dup-dup-dup-dup, satu demi satu pendapat, perlembagaan, undang-undang dikeluarkan. Dan nampaknya memang betul-betul tidak ada harapan lagi untuk Najib Razak untuk bertanding. Memang tak adalah, janganlah kamu berharap. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, dengan muka yang serius dalam gambar ini, serius betul, woi. Dengan muka yang paling serius, betul-betul serius, Nizar dilihat makin hampir ganti Najib di Pekan. Ah, memang hampir tiada harapan lah. Anak sulung bekas Perdana Menteri Najib Razak kini dilihat kian aktif dan mula turun padang di kawasan Pekan. Tindakan Nizar Najib itu dianggap satu lagi isyarat jelas bahawa dia bakal diturunkan sebagai calon untuk UMNO BN pada bulan depan. Ia berlaku setelah peluang Najib yang juga penyandang kerusi itu untuk mempertahankan Parlimen Pekan semakin tipis. Pada pendapat saya, bukan semakin tipis lah, tak ada lagi. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Lebih menguatkan spekulasi itu apabila Facebook rasmi Najib turut juga memuat naik video khas Nizar yang memaklumkan hasratnya ingin terus berkhidmat kepada masyarakat Pekan. Menerusi video berkenaan, Nizar menceritakan perjalanan kariernya sehingga menceburi bidang politik. Nizar juga dilihat turun padang bersama UMNO Bahagian menjalankan gerak kerja bagi menghadapi PRU ke-15. Anak sulung Najib hasil perkahwinannya dengan isteri pertama, Tengku Putri Zaina Tengku Eskandar, merupakan ketua pemuda UMNO Pekan. Sementara itu, sumber UMNO ketika dihubungi oleh Malaysia Kini memaklumkan Nizar hampir pasti akan menggantikan Najib bagi mempertahankan kerusi parlimen. Katanya, aura Najib masih kuat meskipun bekas Perdana Menteri itu kini sedang menjalani hukuman di penjara kacang. Katanya, saya boleh mengatakan hampir pasti Nizar akan menggantikan Najib di Pekan. Dia juga telah lama bergiat aktif dengan bapanya di Pekan sebagai ketua pemuda. Itu sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada Nizar untuk bertanding di Pekan. Apatah lagi aura bosku masih kuat di Pekan. Namanya juga pernah dicalonkan untuk pilihan raya kecil PRK Dun Cini sebelum ini. Oke, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Adakah anda rasa Najib punya anak? Nizar Razak? Nizar Najib. Adakah anda rasa anak dia ini boleh menang ataupun tidak menang? Tidak semestinya bapa kuat, anak pun kuat. Tidak semestinya bapa tak pernah kalah, anak tiba-tiba menang. Jadi apa pendapat kamu? Adakah anak Najib boleh menang di Pekan? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.